Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini SCPM Official akan memberi informasi, bos. Informasi tentang stripping Satria FU Barong 2009, bos. Jadi kalau untuk Satria FU Barong di Cilegon itu, setahu saya itu keluarnya 2009, bos. Waktu itu 2008 itu kepala kecil, dan setelah itu keluar Barong 2009, bos. Ya mungkin di daerah lain mungkin Barong duluan atau kepala kecil yang terakhir keluarnya. Kalau di Cilegon 2009, bos. Jadi bagi yang mau membeli stripping online atau di toko-toko spare part atau inden, ini memang strippingnya buat Satria FU 2009, bos. Dan untuk kode spare partnya di sini tertera 6800 strip 25G02 strip FGR. Dan ini khusus warna stripping yang menempel ini sayap abu-abu dan body hitam, bos. Jadi bagi yang mempunyai Satria FU 2009, kalau mau membeli stripping biar tidak salah versi 2009 Barong, memang ini, bos. Dan untuk mencocokkan warna sesuai motor, bos. Kalau misalkan warnanya kan ada 4, bos. Hitam abu, oranye hitam, merah hitam, biru hitam, bos. Setahu Bang Roy itu, bos. Jadi bagi yang mempunyai Satria FU sayap abu hitam, memang kodenya ini. Dan Bang Roy juga berani membahas tentang stripping karena punya stok. Dan untuk bagi yang mempunyai warna lain seperti warna biru hitam atau oranye hitam atau merah hitam, itu yang biru sayap biru body hitam. Jadi kode awal ini sama, bos, 6800 strip 25G02, dan di sini stripnya ini beda, bos. Kalau untuk warna biru di sini FJK, bos. Biar tidak salah, bos. Ini kan warnanya buat abu-abu hitam. Kalau untuk biru, sayap biru ujungnya, bos, FJK, bos. Ki biru, sayap biru body hitam. Dan untuk warna oranye hitam itu, bos, di sininya stripnya FGS oranye hitam, sayap oranye body hitam. Dan untuk biru merahnya, bos, maksudnya merah hitam, bos, FGP, bos, sayap merah body hitam. Jadi yang membedakan itu di ujung ininya, bos. Di ujung ininya, bos, FGR ini untuk sayap abu body hitam, FJK untuk biru hitam, FGS oranye hitam, FGP merah hitam. Jadi kalau untuk kode awal ini sama. Jadi kalau untuk kode awal itu sama, bos. Yang membedakan itu ininya, bos. Kalau untuk warna itu ujung ininya. Kalau untuk kode awal sama 6800 strip 25G02. Ini versinya Barong. Barong.
Dan untuk bagi yang bingung mau memasang itu, bos, jadi untuk mencocokkan stripping ini, sebenarnya nggak jauh beda sih, bos. Melihat ini sih yang yang ini untuk di sayap, bos. Dan yang 6 speed itu untuk bawah sayap. Ini 6 speed juga. Dan yang ada lubang ini, bos. Sorry, bos. Karena ini masih segel, bos. Bang Roy nggak berani buka ini, bos. Ini yang ada lubangnya ini ketemu bodi sebelah kanan, yang lubang baut ketemu filter udara. Dan untuk yang ini bagian kepala, batok kepala. Yang jelas sih kalau untuk pemasangan stripping, biasanya sebelum dipasang itu sudah lihat-lihat foto motor di katalog atau di foto-foto Satria FU. Yang jelas sih paham lah untuk memasang stripping ini, bos. Kalau untuk tulisan ini, untuk di sayap ini, TOAC 4 valve ini, bos. Yang pasti sih jangan sampai salah untuk memasang stripping original. Jadi bagi yang mau restorasi Satria FU Barong 2009, ini kode partnya, bos. Dan ini strippingnya, bos. Ini strippingnya, bos. Jadi rata-rata kalau 2009 itu garis lurus, bos. Rata-rata lurus, paling pojok ujung kayak gini. Ini ciri khas 2009 Barong. Jadi cukup sekian informasi tentang kode part stripping Satria FU 2009, bos. Bagi yang suka dengan video SCBM official, silahkan like, comment, and subscribe, bos. Mantap.